Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Imadri Krishna Laksana dan kelompok saya Tomang Yudi Utama dan Igede Wahyu Wastuguna. Di sini kelompok kami mengembangkan game Ikan Jahat dalam beberapa pengembangan. Yang pertama yaitu tentang keyboard control, yang kedua skor, dan yang terakhir adalah penambahan kelas objek. Baiklah, sekarang kami akan memainkan game ini. Adapun pengembangan yang kami lakukan yaitu dalam gerakan ikan ini, yang dimana ketika kita menyentuh kiri, maka gerakan dari ikan ini akan ke kiri. Ketika kita menyentuh atas, maka gerakan ikan ini akan ke atas. Dan ketika kita menyentuh ke bawah, gerakan ini akan ke bawah. Dan yang terakhir, ketika ke kanan, gerakan ikan ini akan ke kanan. Selanjutnya, penjelasan dari kelompok saya, yaitu Igede Wahyu Wastuguna. Ini saya akan melanjutkan mengenai demo game ini. Ini yang menjadi perubahan adalah pada poin skor. Ketika ikan jahat memakan ikan hijau dan ikan yang berwarna biru, maka otomatis ikan jahat akan mendapat poin 1. Dan ketika ikan jahat tidak sengaja memakan ikan yang berwarna hitam, maka nantinya poin akan berkurang -1. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Di sini, game ini dapat dikatakan menang atau berhasil menyelesaikan misi ketika ikan jahat mampu memakan 10 ekor ikan. Jadi skornya nanti akan bertambah menjadi 10. Nah, kemudian pengembangan yang terakhir yang dilakukan oleh kelompok kami yaitu penambahan objek ikan piranha. Nah, objek ikan piranha ini berperan ketika ia memakan ikan jahat, maka game ini dapat dikatakan kalah atau game ini selesai. Seperti itu. Nah, jadi terima kasih. Selamat malam. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kelompok kami. Sekian dan selamat malam.